Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara mengatasi HP blank hitam seperti mati. Namun sebenarnya HP tersebut itu masih hidup, karena masih bisa kita screenshot atau masih bisa menerima panggilan telepon. Nah, hal ini terjadi karena adanya pengembangan ROM yang tidak stabil sehingga menyebabkan bug di HP kalian. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal ini, kalian itu nggak perlu panik karena ada dua cara untuk mengatasinya dan cara ini dijamin 100% berhasil. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, untuk cara mengatasi HP mati namun sebenarnya HP tersebut itu tidak mati, caranya teman-teman silakan klik dan juga tahan di bagian tombol power. Kalian klik dan juga tahan seperti ini sampai nantinya untuk HP kalian itu mati atau HP kalian itu sudah off. Nah, kemudian jika kalian itu sudah menonaktifkan atau sudah mematikan HP-nya, kalian tunggu kurang lebih yaitu 5 menit. Kemudian teman-teman silakan hidupkan ulang untuk HP kalian. Dan dengan cara ini, maka nantinya untuk HP kalian itu akan normal kembali. Nah, ini untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kalian itu bisa memulai ulang atau mereboot HP kalian. Caranya, kalian bisa klik dan juga tahan di bagian tombol power serta tombol volume atas. Kalian bisa klik secara bersamaan, maka nantinya untuk HP kalian itu akan terreboot atau akan menghidupkan ulang. Nah, dengan cara ini, maka HP kalian itu sudah beristirahat sebentar dan HP kalian itu akan normal kembali. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.